Jadi ya. Jadi kita mau main kora-kora dan ada tantangannya. Tantangannya adalah kita tidak boleh teriak. Ntar. Dia kalah guys. Dia kalah nih kora-kora terus dia dikasih. Malah sih, Bang. Upload. Jangan lupa di-upload. Bentar, aku cari lagi dulu. Boleh foto bareng enggak? Satu lagi ya? Aduh, anjir, bentar. Gila guys, aku mau minta foto bareng juga hampir ada yang nolak loh ternyata. Ini serem. Apa serem sih? Serem kenapa? Takut kena pelampung. Kalau lu berani, lu minta foto sama cowok yang lagi sama ceweknya. Jangan dong, lu mau mencari masalah ya, ntar gue kalau digampar ceweknya gimana? Dede, aku boleh minta foto gak? Foto aja. Bentar. Kurang, beraninya sama... Makasih. Lari tuh om-om, minta foto sama om-om. Oh jahat banget sih, yeah, udah tiga. Upload Instastory, jangan lupa. Upload Instastory, bukti. Ayo, bukti. Ya Allah, sumpah gue itu jelek banget sih. Ini nih, oke satu, kelihatan gak? Satu. Don. Lagi. Dua. Lihat mukanya dia. Siap. Satu lagi nih ya. Tisu basah. Satu lagi. Nah kecil banget anjir dikasihan. Bentar guys, kasih filter dulu biar enak ya. Oke. I'm done. Oke, sekarang apa lagi gamesnya? Mas, copet. Jadi endorse ya, nanti blurin. Dek, apa dek? Putih. Jangan mau kalah dong. You wanna see some magic? Emang itu melayang? Oh iya! Jadi kita mau naik history ya? Ya mas, berani ya? Oh, berani lah gila lo. Berani kan? Jalannya di mana? Yang kalah harus minta foto sambil cium tangan sama orang. Guys, wah. Nanti dia minta nama gimana? Jangan dong, nanti dia kasihan ke Omi. Enggak, udah apa-apa. Jadi lo harus minta foto, difotoin aja pakai kamera, gak usah selfie. Tapi harus sambil cium tangan. Berat gak sih? Kalau gue yang kalah, gue harus cium tangannya sama cewek. Kalau lo yang kalah, lo harus cium tangannya sama cowok. Enggak, challenge-nya gak boleh pegangan. Oke, challenge-nya adalah tidak boleh pegangan. Oke, tapi kelihatan gak sih kita ke atas sana terus tidak boleh pegangan? Kelihatan. Kameranya bagus, tenang aja. Kayak itu yang melayang banget itu. Lagian lo orang pasti saling melaporkan kalau sebelahnya pegangan kan. Jadi kalau misalnya ketangkep pegangan, challenge-nya adalah harus samperin orang, kemudian dia harus cium tangan. Udah itu aja. Ready? Lihat zoom bukannya zoom. Serius, ini ready gak ready harus ready sih. Oke lah. Mudah-mudahan si Koro Medal yang kalah ya. Gak akan kita. Siva sama Tia udah lagi naik dan siap-siap. Sih, di akhirnya gue mau ikut padahal enggak. Jatuh bersama pandan selama kita bersama. Sekarang ruangan yang cukup.
Jadi karena gue gentle banget, cowok banget, jadi gue jagain tas cewek di bawah. Yang main mereka berdua aja. Kalau tasnya hilang nanti gimana? Kalau tasnya taruh di mana? Karena hujan misalnya gimana? Gue jagain tas. Terjatuh atau putar lapar. Ini dimohon untuk disimpan terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita akan barang barang berharga Anda. Sumpah curang, curang, ini pelanggaran. Masa pelanggaran lagi bunyi. Pegangin tangannya. Gak boleh pegangan ya challenge-nya. Ingat, gak boleh pegangan. Sumpah, sumpah. Tadi perjanjiannya semua ikutan ya. Aduh, orang. 3 2 dan selamat luncur. Pegangan tuh si dua-duanya, si Tia ya pegangan. Dia kalah pemirsa, aduh. Parah banget. Gentleman banget, oke. Cukup tahu kalau Meda cukup tahu. Kita harus cari permainan yang lebih serem lagi buat dia. Ini. Priore. Jangan nangis dong. Anak orang nangis loh. Aku kedinginan. Jadi gemeteran. Jadi sebenarnya Tia tuh dulu udah pernah naik satu kali. Terus dia tadi udah bilang, "Enggak mau lagi kalau enggak mau naik lagi." Ada orang sih enggak apa-apa biar bisa pegangan gitu. Ini dicurangin sama dia, dianya enggak naik gitu. Karena gue juga udah pernah naik dan satu kali aja gue enggak berani lagi. Jadi aku sih berani lagi. Berarti dia dihukum dong. Iya. Oke. Sebenarnya yang harus dihukum tuh yang enggak ikut loh. Orang dari perjanjian kita semua yang ikut games-nya. Cuma cium tangan kan. Ya, benar-benar itu paling fair. Cipika-cipiki. Minta foto, cium tangan, upload. Enggak pakai minta foto mah. Upload. Cium tangan aja tadi gitu ngomongnya. Upload juga kali. Iya. Yeah. Upload juga. Dia mah kadang-kadang suka curang ya. Enggak, kalau gue cium tangan cewek kayak biasa kan, normal. Gue cium tangan cowok deh. Bisa-bisa. Yuk kita lihat. Bro. Yo, cium tangan dulu, bro. Satunya. Cakep, mantap. Kok satunya? Oh, iya. Sekalian aja. Ente gokil. Begitu, jadi fair. Masih dua lagi, ayo. Ade. Kok gak ya? Selamat dulu. Mau cium tangan, foto buruan. Foto. Ntar gak difoto, ulang lagi ya. Beres. Thank you. Makasih. Puas banget kayak mereka berdua ya. Tapi kalau lu pengen lihat koleksi foto-foto itu kayak apa, tadi kan Siva sempet foto, gue udah sempet foto, ya kan? Pada saat kita dihukum. Kalau lu pengen tahu kayak apa, jangan lupa buat kunjungin juga channelnya Siva Aprilia. Di Siva Aprilia ada. Kemudian juga kunjungin channelnya Tia Setia. Tia Setia. Instagramnya juga sama, nanti kita tulis di bawah. Oke? Aduh, belutuk. Bisa gak sih jogetnya punya hidup gini? Cet, bisa gak? Fokusnya beda nanti orang. Oh iya, Gi. Guys, susu enak deh. Mau susu gak? Aku mau cucut tobeli. Kalau kalian mau cucu apa? Selama kalian jalan sama kokoh-kokoh, tenang aja. Kokoh-kokoh. Kokoh mau cucu. Cucu Muni. Keluar lagi. Mesinnya gak matre ya, gak boleh 50.000. Iya, harus sesuai servis. Dilupain lagi, kurang ajar banget. Kenapa ya? Lu jadi orang deh, berantem sama gue diring. B3, tulis dulu. Aku mau oh, B2. Oh iya, ditulis dulu, diketik dulu. B2. Masukin duit deh. Dilupain lagi.
Oke, oke, sama coba lagi. Nih, ngeledek duit gue. Jangan masukkan uang jelek, rusak, sobek, kotor atau basah. Mesin akan macet dan uang tidak akan dikembalikan. Ya udah, kalau enggak bisa kembali enggak apa-apa. Coba lagi aja. Coba B1 ya. Nah, tuh masuk. Susu aku. Ada lagi? Enggak. Lu mau susu apa, Tia? Aku. Enggak di endorse ya. Segar sekali. Jangan nanti kena itu loh. Kenapa? Aku mau mimpi. Ini YouTube keles. Jangan gitu dong. Kan nanti mereka pada mau cucu juga, gimana sih? Berarti ini kita ke Dufan jalan-jalan sama Koro Medal, hadiahnya mood satu ya? Sama listriknya, satu pak ya. 12-12 jadinya. Kebetulan kan vape gue rusak ya? Iya, sama vape gue juga hilang. Ya? Kan dia juragan itu kan, juragan iya. Toko vape. Vapers. Ya kan? Ya kan kok? Ya kan? Hadiahnya apa ya? Iya aja pemirsa, iya aja biar campur. Aduh, kalau cuma gitu-gitu mah gampang ya. Iya. Yeah. Punya Tokped kan? Tokped apa? Pencet aja beli sendiri. Cerah. Basah. Saatnya sesi becek-becek kan. Basah. Bentar, ini ada gamesnya lagi nggak? Gamesnya ya nggak boleh pakai jaket hujan, nggak boleh pakai jas hujan. Enggak. Ya semua nggak pakai jas hujan dong. Gak ada, ini main aja ya? Main aja ya? Nah, kalau ini gue rasa udah cukup menarik, jadi kita gak usah pakai hukum-hukum. Saatnya senang-senang ya. Kita guyur aja. Nih, ini gak berasa banget ya. Dikit banget. Kita nyebur aja apa? Kita udah ada di Biang Lala. Dan sekarang adalah waktunya untuk kita Q&A barengan sama Tia Setia dan juga sama Siva Aprilia. Oke, kita langsung mulai ya. Ini ngomong masuk angin nih, yakin. Tutup ah. Eh, tinggi banget ya. Oke, Q&A yang pertama buat Siva dan juga Tia. Kesibukan akhir-akhir ini apa, Pak? Aku kesibukan hari akhir-akhir ini ya sibuk nge-DJ dan syuting One Pride juga seperti biasa. Dan sekarang sih bantuin ke Koro Medal buat bikin konten YouTube. Gak, abis ini kan collab. Iya. Kalau lu sibuk ngapain sekarang, Tia? Aku fokus ke nyanyi aja sih. Nyanyi aja ya, tapi modeling juga dong. Iya. Dan masih Bigo, lagi Bigo. Live streaming Bigo ya. Sebentar lagi aku mau rilis lagu baru. Rilis lagu baru. Doain aja semoga lagunya meledak. Meledak, aja. Amin. Terus lo tuh awalnya gimana sih bisa terjun ke kayak sekarang, ke DJ terutama lah. Sebelumnya model dulu, terus di tahun ini belajar DJ karena emang DJ lagi hype banget ya. Iya. Terus tahun ini udah bisa, jadi baru belum setahun sih. Belum setahun DJ. Tapi lagi jalan terus. Terus tapi lumayan ya, padat banget sih. Lumayan buat. Kalau Tia, awalnya dari itu ya, dari girl band ya. Iya. Kenapa kamu kenapa? Enggak apa-apa. Takut ketinggian ya. Kelihatan. Tetap kelihatan sih, ini kan sama aja. Kalau lu pertama tuh dari The Mojang berarti ya? Iya, grup girl band, memang yeah. Menyanyi semua, tapi akhirnya udah masing-masing ya. Yeah. Lo kan kemarin viral banget nih, Pak. Menurut lo kemarin itu pada saat viral, perasaan lo tuh gimana sih? Apalagi viralnya kan judulnya Siva Aprilia emnya tersikut ya kan oleh Adi Parianto. Itu sebenarnya gimana? Enggak sih, sebenarnya aku juga heran kok. Maksudnya hal seperti ini kok jadi ribut banget gitu. Oh, ya. Oh, berarti kalau soal dada kesenggol itu biasa aja sebenarnya ya? Bukan biasa aja, soalnya itu mau biasa. Enggak, sebenarnya itu soalnya kejadiannya udah lama. Bener, itu udah 1 tahun lebih. Makanya, dan aku juga udah lupa gitu. Makanya pas kemarin kok tiba-tiba rame, terus ramenya sekarang. Aku kira itu kesenggol itu enggak masuk
frame sih kok. Aura enggak kena. Enggak kena frame. Aku kira maksudnya enggak disutingin gitu lah, enggak ditayangin aku kira kan. Soalnya aku jarang nonton One Piece juga kan kalau yang enggak live-nya. Iyalah. Iya. Terus tiba-tiba pada ribut, aku juga enggak tahu kok bisa diributin banget. Apa sih yang bikin kalian ribut itu apa? Jadi tuh lo tahunya sendiri tuh dari mana tuh pertama? Pertama teman aku pada WhatsApp banyak banget. Udah WhatsApp banyak banget. Aku pertamanya kan dia ngirim video, terus kan itu kalau ngirim video tuh ada agak loading gitu kan. Jadi aku enggak buka soalnya kelihatan tuh pas ngeblur aku pakai syuting one frame gitu kan. Yeah. Aku kira teman aku lagi nonton TV terus mau laporin lagi nonton aku. Gitu. Jadi aku bilang taunya. Jadi aku bilang balas sama dia silakan menonton gitu. Dia cuma kok. Gua bilang kok ketawa sih? Lu udah lihat belum videonya? Pas gua play, ya ampun, dia kesinggung masuk ditayangin. Terus aku pas buka Instagram yang mention banyak banget di akun-akun lawakan udah pada upload, udah pada rame banget komen. Jadi aku juga agak-agak shock sendiri sebenarnya itu. Tapi mendadak viral ya. Iya. Viral. Kalau lu ngelihatnya gimana? Ya. Aku ngakak. Ngakak. Iya. Yang pertama aku lihat aku ngakak. Iya. Ya pengen ketawa aja gitu. Temen gue viral gak? Tersikut judulnya tersikut. Tersikut. Tapi gimana? Ada enggak yang minta foto tuh sama lu mungkin Kasih pak, kamu yang kemarin ke Sikut bukan sih? Aku mau minta foto dong, mungkin enggak, ada gak sih yang gitu? Kemarin pas aku mau perform DJ, kakak aku mau minta foto ya, agak jauhan ya biar gak ke Sikut. Karena dia gitu, jembelin deh. Pas heboh-hebohnya banget, aku juga udah gak inget fighternya yang mana yang nyenggol kan. Tiba-tiba karena rame banget, jadi si fighternya itu nge-DM langsung ke aku, minta maaf. Soalnya mungkin kalau orang lain mungkin hal kayak gitu dihebohin keganggu atau gimana gitu. Tapi yeah, aku orangnya santai sih, maksudnya. Oh jelas. Ya. Oke, jadi Adi Faryanto udah minta maaf ya. Jadi luar biasa semuanya beres. Dan sebenarnya aku harus di ronsen dulu sih. Oh. Emang mau bikin apa? Visum? Mau bikin LP? Kenapa? Kan katanya guncangannya gede banget. Oke guys, itu dia keseruan vlog kita kali ini. Hari ini kita udah jalan-jalan tadi di Dupan barengan. Dan ini masih di Biang Lala, panas-panasan kata Siba. Barengan sama Siba dan juga sama Tia. Luar biasa hari ini pokoknya ya guys. Jangan lupa kalian yang live streaming di aplikasi Bigo, ID-nya 23216-2935. Nanti kita tambahin tulisan di bawah ya. Oke. Instagramnya Tia Setia. Dan nanti begitu dia udah punya YouTube channelnya, gue bakal taruh juga link subscribe-nya di akhir video ini. Jadi kalian tinggal pencet klik. Kalau Siva di mana? Oke, kalian semua juga yang belum follow aku di Instagram boleh follow di @sipaapriliareal. @sivictoraapriliareal. Dan YouTube-nya juga nanti ditaruh di description box. Di link subscribe ya. Iya. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah ikutin keseruannya. Jangan lupa kalau kalian suka kalian boleh like, subscribe dan juga share. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selama kalian jalan sama kokok-kokok, terima kasih.